Di bulan Juni ini, ombak di pantai timur laut Sumatera tenang. Namun, hal ini justru membuat hasil tangkapan laut para nelayan berkurang. Di bulan Juni ini, para nelayan yang ada di Tanjung Barat mengeluh. Pasalnya, di bulan ini hasil tangkapan laut mereka justru berkurang dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Salah satu nelayan, Sahrudin, menyebut di bulan Juni ini merupakan hal yang dianggap berugi. Sebab hasil melaut justru turun drastis dibandingkan 3 bulan sebelumnya. Sebab di bulan-bulan sebelumnya nelayan mampu mendapatkan hasil melaut untuk jenis udang 100 kg. Namun di bulan ini justru berkurang hingga 50% atau hanya sekitar 50 kg saja setiap kali melaut. Kurang ya? Biasanya berapa? Kalau di normalnya 3 bulan yang lewat, 4 bulan yang lewat itu bisa lah mencapai 100, 120 gaji ya kan. Nah sekarang nih, oh ya 50, 70. Itu jenis apa kita biasanya? Jauh. Apa tangkapan laut apa biasanya? Kendala alam mungkin. Hah? Kendala alam. Kendala alam, dan maksudnya jenis tangkapan apa? Udang ya? Udang. Udang ya? Iya. Berarti memang ini faktor alam atau memang bulan-bulannya lah kayak gini nih? Iya, faktor alam ya bulannya memang lah. Tiap bulan kayak gini memang kurang. Nah, nanti ada di bulan-bulan juga, ada lagi. Memang kebanyakannya sekitar 30-40 bulan nih, 70. Kalau apa di ombak sendiri, tenang atau tidak? Ombak tinggi apa udah standar lah? Kadang-kadang stabil, kadang-kadang tidak. Dikatakan nelayan lainnya, anjak, saat ini nelayan hanya mencari tangkapan laut di pinggir laut saja. Sebab jika terlalu jauh, maka tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk melaut. Kadang dapat 5 kilo. Hah? Ada dapat 5 kilo. Ini kurang ya tangkapannya? Bulan-bulan memang musim bulan ini kurang atau siapa? Yang pernah ada. Udang pun orang naik. Udang pun ada. Sedikit ya. Biasa normalnya berapa, Pak? Biasanya kebanyak udang tebal 20 kilo. Berapa? 20 kilo. Kalau sekarang berapa? Paling 5 kilo. 5 kilo. Itu ngapa? Memang faktor alam atau kayak mana tuh gitu? Apa memang bulan-bulannya? Ini kalau kayak ombak di laut kemana kalau sekarang? Tenang atau tidak, Pak? Agak tenang ya. Memang ketangkapan kurang ya. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.